terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. What's up guys, apa kabar semuanya? Jadi, kemarin tim gua habis kecelakaan. Mobilnya hancur, ini dia. Jadi kita butuh dan itu udah masuk asuransi dan mungkin 3 bulan ke depan yang nggak bisa keluar guys. Jadi tim sekarang butuh mobil operasional. Nah kayak sekarang nih ya, mobil operasional udah ada guys, tapi kurang guys. Kenapa? Karena mobil operasional yang sekarang itu kalau dulu masih muat, sekarang timnya bertambah nih guys, alhamdulillah terus bertambah dan mobil kurang. Jadi kita sekarang hari ini lagi nyari mobil buat tim. Kita kasih surprise buat tim. Kan gue tim. Iya sih, tapi lu kan udah naik yang Captiva, ini buat yang lain belum cukup. Kan ada yang tim cewek-cewek segala macam, mau jalan kemana-mana ribet, masa naik motor. Kalau lu nggak apa-apa, naik becak juga nggak apa-apa, naik aja mau aja. Sudah sampai di showroomnya. Gak tau kenapa hawanya kalau ke showroom itu kita bersemangat guys. Mana nih bro gue di sini? Hoi. Halo bro. Siap. Apa kabar? Ada apa nih? How are you bro? Lumen-lumenan datang. Biasa. Mau ini belanja, buang duit. Bukan. Kebanyakan duit kan juga YouTuber nomor 1 dunia sekarang. Belum. Kemarin kan Asia, sekarang siapa tahu belum, dunia. Belum dunia, oh, masih jauh. Oke, okay. Gimana? Mau ada apa nih? Ini enggak, kita mah ya gimana ya? Kadang-kadang emang saya tuh punya hobi, salah satunya buang duit, datang ke showroom. Oh, datang ke showroom. Hobi datang ke showroom. Oke. Okay. Ya. Daripada banyak ngomong nih, saya mau kasih lihat. Nih, sini. Kemarin ini bagus. Nih, kemarin kan udah beli model X. Sekarang nih model 3. Yang dibeli sama Pak Anang. Ini yang tipe kayak pipi. Iya. Tapi ini yang tipe performance. Jadi yang lebih kencang. Yang paling kencang 0 ke 100 cuma 3,4 detik. Udah langsung masuk cobain. Saya jelasin dulu, nanti kita cobain. Oke, yuk. Ingat fokus, kita mau ngapain di sini? Emang mau ngapain sih? Oh, mau ini Pak, kita mau nyari karyawan saya kemarin kan butuh ada mobil operasional, karyawan makin banyak. Terus kemarin karyawan juga mobil pada nabrak. Oh, mau cari ini, mobil juga nabrak. Ya udah cobain dulu ini, nanti baru kita ngomong mobil operasional. Ayo masuk. Kita fokus di sini mau ngapain? Oh iya, mobil karyawan Pak, saya mau carinya. Buat ini juga bisa jadi mobil karyawan. Udah masuk. Cobain dulu. Bagus sih kalau ini. Bagus ya? Bagus. Berapa ya di harganya ya? Nanti gua takut dijebak lagi ke waktu itu. Misi bro. Iya, yuk. Jam berakhir ya. Berbicara. Nah, ini mobil paling kenceng nih kita gini. Go! 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 Ampun! Aduh, gila. Aduh. Oke. Belum bisa stil lagi gua. Ih, bau angus. Paling kebakar, nggak apa-apa. Bisa beli nyawa di Tokopedia. Pakai immortal ya kalau di game. Hidup lagi. Aduh, guys, ini gua mau diajak ngapain kok yang benar? Kok? Iya, pokoknya sebenarnya di belok. Kok? Kok yang benar kok? Oh, woi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Masih mau nikah. Aduh. Oke, udah siap? Nih, saya ajarin, gampang. Oke, nah kita ambil lurus ya. Ambil lurus, gede aja. Ini kita napas dulu. Kita setting driving track mode. Track mode nya di customize. Ini stability assist. Kalau saya ini mentok di 10, kita nggak akan bisa drift. Kita harus minus. Jadi drift master dia. Ini ban depan. Wow. Ini ban belakang. Kita mau mobil ini ban belakang aja yang gerak. Wow, jadi ngedriftnya bisa dipilih kok. Bisa dipilih. Gitu. Nah, ini dari ini udah kita tinggal injek rem, masuk deh. Untuk pemula, oke. Okay. Kita ambil dulu ke kiri dikit. Ini patahin aja ke kanan, gas lepas sampai feeling. Jadi masuk ya. Nah, jadi kita
patahin aja dulu ke kanan. Harusnya sih lurus, cuman kita patahin aja ke kanan. Gas lepas sampai dapat feelingnya. Oke, udah siap coba? Siap kok. Siap. Saya kayak turun aja deh. Udah siap. Lu enggak berani? Jangan dong. Kok harus temenin saya ya? Ayo temenin. Enggak boleh main begitu aja. Iya, 2M doang mah bisa dibayar lah kalau kenapa-napa. Bang, terus bang. Ini coba biar Atta jadi drift master. Guys, gokil ya. Ada mobil bisa di setup jadi drift master. Gokil banget ini. Untuk kamu yang suka drifting, lihat ya nih gua nih. Bismillahirrahmanirrahim. Koh, ya. Koh yakin ini saya bisa? Enggak. Lah, gimana maksudnya? Iya, enggak yakin. Enggak yakin, enggak apa-apa. Injek rem. Ini udah gini. Iya, injek rem dulu. Injek rem. Ini nyala dong, kita bikin track mode. Oke. Track mode. Udah, track mode. Kita customize, ini udah minus 10, ini udah 0. Artinya ban belakang doang yang gerak. Oke. Nah, sekarang banyak-banyak doa dulu. Masukin ke D. Oke. Amin. Masukin ke D. Ini udah patah aja. Injek sampai pol. Injek pol yang kanan. Pol. Iya. Kalau enggak pol dia enggak ngedrift. Ready! Takut nabrak. Nah, gak apa-apa, itu tadi kurang ngebanting ke kiri. Tuh, ulang lagi ya. Ini dulu. Oke, rem. Oke. Oke. Waduh. Kamera mendekat, gua bisa. Langsung bisa. Wah, gokil banget, keren. Ini pertama kali di hidup gua bisa ngedrift. Oke. Pertama kali di hidup gua bisa ngedrift. Ini gurunya bukan kaleng-kaleng, boleh juga. Oke. Pertama kali, udah gua seneng banget. Ternyata di TV-TV itu gua bisa loh yang ngedrift. Bisa dong. Nanti saya kasih sertifikat sama tagihan 2 miliar. Hah? Gimana maksudnya kok? Ya, tagihan karena udah dipakai ngedrift. Terus ada tagihannya kok ya? Iya ada lah. Ini saya lagi ini bentar. Ini ada pintunya ya? Iya. Ini kok apa katanya mau lihat ini mobil. Oke, kita lewat. Gua yang ngedrift gua mau ditagi-tagi ya. Ini gua fokus. Luar biasa emang ini berbakat jadi pembalap. Pokoknya nanti tagihannya dikirim. Ayo udah kita, ada soalnya Teslanya udah nggak ada. Enggak apa-apa, nanti kita cari lagi mobil lain. Koh, nah. Ini mobil apa ini? Ini prototype nanti. Nanti ada ini kok? Ada. Namanya Cybertruck. Ini prototype nanti Ini prototype, guys. Prototype besarnya seginilah, itu mah cuma contoh. Kita turun dulu deh ke bawah, yuk. Itu Tesla X Tesla Jeep impian saya tuh. Wow. Nanti dibeli. Iya. Amin. Nah, mau nyari mobil karyawan kan? Ini bisa Supra. Ini keren juga. Range Rover bisa. 2 miliar, Supra 2,5. Mau pakai Porsche Boxster bisa. Ini ganteng juga sih kok. Nah, buat karyawan kan? Karyawan berapa? 100. Enggak muat kok ini. Iya, yep, satu orang satu. Emang karyawan koko aja belum tentu dikasihkan kayak begini. Iya, kan karyawan YouTuber nomor 1 lain. Iya kan? Beda, mobilnya masih banyakan di showroom ini kok. Nih, Aventador, Roadster. Roadster. Atasnya bisa kebuka. Noh, Roadster nih. Yang coupe yang itu, yang ini Roadster. SV. Itu SVJ. Oh, itu SVJ. Aventador S Roadster. S Roadster. Satu-satunya di Indonesia. Emang kalau kesini tuh mata tuh kita dimanjain. Iya, ini SVJ. Cuman SVJ cuma ada 900 di seluruh dunia. Cuma ada 900 di dunia. Ini ada 3 jenis nih, ada yang di stiker, ada yang di cat. Yang ini di cat. Cat harganya sekitar 20.000 US dollar, hampir 300 juta catnya doang. Catnya doang? Iya, kalau di stiker harganya 5.000, kalau polosan gratis. Tulisan ini aja? Iya, 20.000 US dollar, mau 300 juta. Segitu ya? Bisa begitu. Mau jadi tukang cat aja? Mau jadi udah aja deh ganti ya. Bener. Oh, dalamnya lebih bagus ya? Iya, karbon semua, udah beda. Tapi itunya tetap sama ya? Iya, mirip, apa? Betul. Tapi sistem mungkin beda ya? Tapi ini lebih lebar nih, sama Mas Atta punya, ini lebih lebar sekitar lebih 3 cm. Supaya intake-nya masuk. Lebih ganteng sih. Iya. Ya, gimana? Cocok sih, cocok buat tim cocok. Buat tim cocok? Geser dikit, Mas. Oh, geser dikit. Coba kita lihat yang lain ya. Oke, yang lain ya. Porsche Cayman, Cayman T.
Ini bagus juga sih. Ya, 2,5. 2,5 ya. Iya. Coba kita next lagi ya. 2,5 karyawan 100 kan baru 250M. Kan ayo, satu mas. Episode 500M. Itu jadi kolong merat kalau itu. Kolong merat-rat. Kolong merarat. Kolong merat-rat-rat. Nih Taikan. Nah, ini bagus nih kok. Nah, ini bagus nih. Ini berapa nih sekarang kok? Ini 3M lebih. Wah. Berarti sama Tesla E kemarin mirip ya harganya? Iya, betul. Tapi kencengan ini berarti ya? Enggak juga. Enggak juga, mirip juga speednya. Bisa yuk, fokus yuk. Fokus dulu, fokus. Tadi Tesla Model 3 performance sudah dirusakin buat drift, ambil satu. Force, yang mana tadi ambil? Ventador ambil. Fokus. Coba gimana? Jangan mau, coba Pak kalau yang ini paling di sini paling bagus harganya ini kali ya. Langsung diantar. Langsung besok ya kok. Senang dah, udah pada senang. Alhamdulillah. Bisa nih semua tim nanti pakai gampang. Pacaran boleh tapi si bensin ya.